Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan jeda harian serangan ke Ghouta Timur untuk memberi ruang bagi warga sipil mengungsi. Jeda ini tak memuaskan anggota Dewan Keamanan PBB lain yang mendesak gencatan senjata 30 hari. Gempa susulan berkekuatan 6,4 pada skala Richter mengguncang Papua Nugini sehari setelah gempa 7,5 pada skala Richter melumpuhkan komunikasi dan kegiatan penambangan. Polisi Inggris menyelidiki penyebab ledakan besar di kota Leicester yang mengguncang sebuah gedung apartemen dan toko hingga menewaskan sedikitnya 5 orang. Salju turun di Roma untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Sementara cuaca menggigil dan salju bawaan dari Siberia meliputi seluruh Italia dan beberapa negara Eropa lainnya. Gelombang cuaca dingin ini diperkirakan berlangsung beberapa hari.